Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berziarah ke makam Nyai Kopek. Siapakah Nyai Kopek itu? Kita akan bahas berikut ini ya. Jadi Nyai Kopek ini makamnya ada di daerah Belauran di Salatiga. Nah, Nyai Kopek merupakan penyebar agama Islam yang di zaman dulu, dan menurut sejarah dia bersama Nyai Kiai Gadung Melati suaminya melakukan perjalanan dari Kartosuro dan kemudian singgah ke Salatiga dan menetap di Salatiga. Dan disinilah Nyai Kopek melakukan kegiatan sebagai orang biasa dan penyebar agama Islam. Jadi dia banyak memberikan banyak memberikan kajian dan memberikan ilmu kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, dengan segala pengabdian dan kebaikan yang telah dia lakukan di situ, maka makam Nyai Kopek kemudian dijadikan sebagai pepundeng atau salah seorang yang menjadi cikal bakal di wilayah ini, dan kemudian dibubar menjadi makam yang bisa diziarahi dengan nyaman, dan ada langgar di situ ya, langgar Nyai Kopek. Jadi Anda bisa berziarah di sana dan juga sholat di langgar tersebut. Oke, selamat berziarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.